Guys, hari ini saya sangat gembira sebabnya saya nak pergi cari dapur. Sebabkan isteri tercinta, kita nak bagi dia satu kitchen yang terbaik. Jadi kita kena pergi jumpa pakar. Kalau korang nak tahu pakar apa, pakar siapa, pakar buat dapur macam mana, jom ikut saya. Saya nak cari kitchen yang terbaik untuk isteri saya. Okay. Jadi apa, boleh suggest tak dekat saya apa yang bagus? So sekarang since you dah sampai sini, I akan make a tour, bawa you jalan-jalan, pusing-pusing, tengok apa yang you suka. Okay. Boleh? Boleh, memang nak tengok. Ada banyak lagi kan? Banyak lagi. Okay, jom kita tengok kita apa lagi ada. Ya Allah, saya rasa saya dah nampak dah masa depan kitchen kat rumah saya. Inilah dia. Korang boleh buatkan macam ni ke kat rumah saya? Boleh. Okay, boleh. So untuk kat kitchen ni, kita ada banyak accessories yang I boleh tunjuk dekat you. One of it is yang ni. Kita panggil dia tandem pantry lah. So bila you ada banyak macam dry food, tidbits or anything. Maknanya ni korang pasang sekali lah. Pasang sekali. Okay, lepas tu kita pun ada benda yang macam ni. So dia macam basket macam ni lah. Sebab dia punya kelebihan dia, dia punya surface bawah ni adalah anti-slip. Maksudnya bila you ada surface yang licin, dia takkan bergerak bila you tarik dia. Oh, faham. Macam tu ya, saya tak tahu ya, kitchen ya. Okay, okay, satu kat sini. You kena datang sini. Sebab kena. Dia sini. So, yang ni pun surface yang sama, material yang sama, dia turn motion nama dia. So, kalau barang kat belakang, you just pusing. Dia main pusing-pusing. Dia cakap kat depan. Lain dari tu, ada lagi satu benda hebat nak tunjuk kat you. Benda hebat? Ya, benda hebat. Hebat tak? Weh. Ini jakun, weh. Ini jakun. Dia pun tak apa ke? Tak rosak ke? Tak. You cuba. Cuba? Weh, dia macam touch screen je. Tapi dia boleh pause. Weh, boleh main pause. Cepat dia main pause. Datang Unity Kitchen, kau nak kitchen, sekali kabinet pun boleh lah. Untuk sliding door wardrobe. Okay, so kita ada soft close anti jump sliding door ni. Maksudnya, dia soft close and dia takkan jump out from the crack. So, you just tutup dia. Oh, dia jadi, okay, faham. Okay. Selamatanlah guys. Okay, lepas tu dekat dalam ni, you boleh decide nak berapa hanger, macam tu, hanger rod, berapa shelving, maknanya, macam ni, maknanya berapa drawer. Macam kita pilih kat sini ataupun korang designkan untuk kita atau macam ni? Kalau you ada design, you hantar kat kita, kita follow balik. Tapi kalau you tak ada idea, kita akan proposekan. Ada charge tambahan ke? Tak ada. Untuk consultation, untuk kita bagi design semua tu, tak ada extra charge. Tak ada extra charge guys. Diorang boleh consult korang. So macam senang, korang datang je lah Unity Kitchen. Korang tengok lah, Fast pun ada dekat sini. Tanya je dia nak apa, dia nak apa kan. Guys, servis diorang ni memang lain macam. Tengok, bagi kita kopi, ada cookies. Lepas tu ada tulisan-tulisan pula atas dia macam Bagus lah. Okay, jadi saya nak kabinet yang istimewa. Jadi Fas tolonglah buatkan sebab saya tak berapa tahu. Okay, so boleh. So saya designkan. So nanti tengok macam mana you agree atau tak. Okay, I propose dia lah. Okay. Boleh. Happy life, choose Unity. Saya pilih Unity. Anda bagaimana?